Jumpa kembali di channel Ki Sugiyarna. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan senantiasa. Sahabat, saat ini saya berada di lokasi Tegaluar, tepatnya di bawah flyover Tegaluar. Dan terlihat di sini adalah lokasi subgrid yang menuju Stasiun Tegaluar. Dan terlihat di depan sini batu bala sudah ditaburkan di sini. Kemudian di atasnya sudah dipasang bantalan-bantalan rel sampai ke arah Tegaluar sana. Arah Tegaluar, sementara yang di depan ini juga sudah terlihat rel yang sudah dipasang. Ntar saya lewat pinggir karena ada Kang Yus di sini. Ya, kita melihat lebih dekat aja nih untuk rel yang sudah dipasang di sekitar Stasiun Tegaluar. Dari sini masih di depan untuk Stasiun Tegaluarnya. Nah, inilah rel yang sudah mulai dipasang, wesel-weselnya juga, karena untuk persilangan. Itu di depan sana terlihat Stasiun Tegaluar. Ya, setelah di depan ada Stasiun Tegaluar yang masih terus pembenahan-pembenahan untuk mendapatkan hasil hingga finishing nantinya. Pas yang di arah rel yang sudah dipasang. Ya, kita bisa lihat untuk samping kiri ini ada tumpukan batu balas yang memang sudah siap untuk ditaburkan. Sudah ada banyak juga itu gundukannya, sudah dipersiapkan. Ada drone baru saja lewat. Sementara untuk yang belum dipasang relnya, ini ada di sini. Inilah bantalan-bantalan yang sudah siap untuk dipasang relnya. Kita coba lihat untuk ke arah sana, ke arah barat ini ya, ke arah Jakarta ini. Oke, ke arah Jakarta. Ini sementara ini adalah yang flyovernya tadi, flyover Tegaluar. Dan pegunungan-pegunungan di ujung sana. Dan sudah terpasang juga tiang-tiang LAA, listrik aliran atas, di sebelah kanan dan kiri
rel sudah semuanya terpasang. Ini nanti ada dua jalur atau double track. Ini yang sudah terpasang di sini. Oke. Di depan sana ini terlihat jalan tol pada Lenyi. Ya, ini sebentar lagi akan dilanjutkan untuk pemasangan relnya ini terus ke arah barat, karena girder sudah terpasang hingga ke arah Cipada. Jadi sudah berada di tunnel, di depan tunnel 9 pemasangan sekarang. Oke. Okay. Ya. Di sini. Ya. Ya. Sekian dulu untuk informasi hari ini. Ya. Ini di sekitar DK 139 plus 600 Tegaluar. Nah, ini ada yang sedang mengasuh drone. Sekian, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.